warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini perkenalkan nama saya Yusuf Alfia. Hari ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan yaitu Bahasa Rakyat. Dan Bahasa Rakyat ini biasa kita ada di semester ujung ya, di akhir semester 6. Biasanya ada di jurusan PI. Nah, di sini sebelum masuk ke materi, saya mau jelaskan dulu yang namanya ada pokok bahasan. Nah, di pertemuan pertama ini saya hanya akan menjelaskan pengenalan bahasa rakitan. Jadi bahasa rakitan itu apa, pakai aplikasinya apa, pemrograman bahasa kodenya itu seperti apa, perbandingannya, dan sistem bilangan. Kenapa pakai sistem bilangan? Karena bahasa rakitan itu bahasa mesin. Ada komputer yang nggak pakai mikroprosesor, nggak ada ya. Maka dari itu poin utamanya kita harus hafal bahasa bilangan. Karena dalam coding-codingannya dia menggunakan seperti heksa, desimal itu dipakai, begitu dengan biner. Beda sama program lain. Nah, di sini ada sub pokok bahasan. Di sini ada 5 poin untuk pertemuan pertama. Yang pertama adalah pengenalan bahasa rakitan. Yang kedua, yang paling umum di dalam mikroprosesor atau memori yaitu sistem bilangan biner. Yang ketiga ada sistem bilangan oktal, di mana ada 8 bilangan. Kemudian ada sistem bilangan desimal, yaitu ada 10 bilangan, dan itu biasa kita gunakan sehari-hari ya, dari 0 sampai 9. Dan terakhir sistem bilangan heksadesimal, mulai dari 0 sampai dengan F. Itu udah biasa ya di dalam mata kuliah. Yang ini juga ada ya, sistem digital itu pasti ada bilangan-bilangan. Nah, tujuan pembelajaran atau instruksional dari pertemuan pertama ini yaitu mengerti dan memahami assembler, bahasa rakitan ini sebenarnya assembler dan sistem bilangan. Terus referensi ini ada 3 referensi, dan ini 3 referensi akan selalu sama dari pertemuan akhir sampai dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir maksudnya. Oke, kita mulai ke sub pokok bahasan pertama. Nah, apa itu bahasa rakitan atau orang sering dengarnya assembler ya? Nah, bahasa rakitan itu termasuk yang namanya low level di dalam bahasa pemrograman. Nah, dia ini merupakan bahasa dasar komputer, bahasa dasar banget. Yang biasa orang bisa pakainya orang kenal 0101, karena bahasa rakitan ini kita harus mempelajari yang namanya mikroprosesor, yang kedua memori, yang ketiga register. Ini poin utama dari bahasa rakitan. Semuanya ada di dalam hardware komputer. Tanpa itu kita nggak bisa menjalani assembler. Bahasa assembler ini memang logikanya cukup rumit karena dia berbeda sama bahasa pemrograman kayak web, desktop, mobile. Itu dia bisa beda. Ini pemrograman bahasa mesin disebutnya. Di samping instruksinya yang berbeda dalam pemrograman lain, program yang dihasilkan memiliki kecepatan yang lebih baik. Nah, kenapa kecepatannya lebih baik? Pertama, dia aplikasinya ringan, hanya pakai com, bisa pakai command ya, tanpa install yang lebih rumit. Kecuali untuk Microsoft Windows 10 itu beda, dia nggak bisa pakai command, kita harus install aplikasi tapi kecil, hanya 5 MB namanya DOSBox gitu. Makanya kecepatannya singkat, cepat, paling baik gitu. Dia nggak makan memori banyak kayak aplikasi-aplikasi pemrograman lain. Nah, ini ada kelebihan dari bahasa rakitan. Ada 4 poin yang saya ringkas dari sekian banyak gitu ya. Yang pertama, memiliki fasilitas fungsi dan makro. Nah, apa sih makro itu? Ciri khas bahasa pemrograman yang menyebabkan pemrograman itu jadi lebih mudah buat dipelajari. Yang kedua, program dapat dibuat secara modular. Hampir ya semua program bisa modular, C++, Java, semua bisa modular, termasuk bahasa mesin assembler. Yang ketiga, ukuran programnya lebih kecil. Nah, dia ini nggak kayak coding yang lain yang bisa banyak form, banyak file, dia cuma cukup satu bagiannya. Yang terakhir, lebih dekat ke hardware sehingga seluruh kemampuan komputer dapat dimanfaatkan secara maksimal. Jadi semuanya emang fungsinya itu intinya kita mengetahui fungsi kerja komputer kita, gitu. Itulah fungsinya assembler. Nah, di sini apa aja sih yang diperlukan untuk belajar bahasa rakitan? Nah, ini ada 9 poin. 9 poin ini untuk selama 14 pertemuan. Di sini saya rangkum. Yang pertama, ini lagi kita bahas sistem bilangan dan pengantar. Yang kedua ada pengenalan mikroprosesor. Nah, ini akan dijelaskan di minggu kedua. Di minggu ketiga kita akan belajar sistem memori. Karena memori ini banyak ya, jadi ada RAM, banyak dan ada pengalaman memori di sini. Kalau memori ini agak sulit.
Yang keempat ada interrupt. Interupsi ini disebutnya perintah-perintah menemui perintah yang menginterupsi kodingan-kodingan sebenarnya. Ini ada register. Register ini penting juga karena kalau kita nggak tahu register, nggak apa register, kita memorinya nggak akan terbaca. Kenapa? Karena register itu ada empat, ada register data, register apa lagi itu, index, segmen. Itu kita mesti tahu mana yang fungsinya buat cetak, mana yang fungsinya buat perintah gitu. Kalau kita nggak apa register, itu asalnya nggak ajaran. Itu fungsinya register data. Enam ada instruksi assembly atau menemui, mulai dari move, add, subtract, dan itu semua ada poinnya, ada banyak lah, ada dari 100 instruksi. Yang ketujuh ada kode pengarahan data, ada operasi-operasi assembly, dan terakhir membuat program. Tapi tetap membuat program sembilan ini kita ada project, tapi dari pertemuan 1-14 di praktek kita akan latihan berpikir kode yang sederhana assembly. Nah ini kita akan belajari selama 14 pertemuan, ini poin-poinnya kurang lebih ya. Nah, kita masuk mulai ke poin kedua, yaitu sistem bilangan. Nah, sistem bilangan ini saya yakin teman-teman udah pada hafal ya, karena kita ada semester atas ada 6, bentar lagi KHP, bentar lagi seperti masa yang hafal sistem bilangan kan gak mungkin. Nah, intinya semuanya ini cuma ada 4 bilangan, biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Ini sebetulnya kalau kalian gak hafal ini semua ada dalam tabel ASCII. Nah, kita gampang teman-teman, gak usah sulit capek-capek ngitung untuk A itu apa, nomor desimalnya A besar, A kecil kan beda ya. A kecil contoh heksanya 461, A besar 41, gak pada capek-capek itu kan udah ada tabelnya sebenarnya. Jadi kita tinggal mempelajari hanya kita sebagai orang pendidikan harus belajar ya cara menghitungnya. Nah, ini sistem bilangan. Besok yang pertama ini ada bilangan biner. Bilangan biner itu cuma 2, cuma ada 2, dan itu cuma 0 dan 1, gak ada lagi. Cuma 0 dan 1. Nah, ini contoh ada bilangan biner dari 4 bit itu 0,1. 0,1 ini harus dikonversikan ke desimal. Kenapa harus dikonversikan ke dalam desimal? Pertama, biner itu bukan bahasa umum, bukan angka umum, bukan bilangan umum, tapi bilangan umum kita itu adalah desimal. Makanya semua bilangan kita konversi ke dalam bilangan desimal. Nah, di sini ada kita bingung, nah teman-teman pasti bingung ya, ini dapat dari mana 2,3, 2,2, 2,1, 2,0. Nah, ini saya jawabin lagi di sini. Jadi caranya sebenarnya gampang buat konversi dari biner ke desimal itu cukup kita hitung pertemuan ini 1,1,3,0. Nah, kita ambil dari bagian belakang. Ini yang nanti akan dipakai 0 dikali 2,0. Ini cuma 1 dikali 2,1. Ini cuma sama 1 dikali 2,3. Yang terakhir 1 dikali 2,2, 2,3. Sebenarnya gini, gampang ya konversinya, cukup 2,3 ini 0, 2, 4. Ini tambahin ya. Jadilah ini bilangan desimal. Berapa tambah? Jadi 14 ya. Di akhir harus dikasih 10 subtract. Kenapa? Kita biar tahu ini kan bilangan desimal. Kalau 14, 16 ini namanya bilangan heksa. Ada lagi 14, 8 ini disebutnya bilangan oktav. Nah, jadi kita mesti kasih tanda di akhir. Ini konversi kemana nih? Ke desimal kah? Ke heksata atau oktav? Nah, biasanya hitungan-hitungan kayak gini pasti keluar buat soal UTS gitu ya. Gak akan ragu pasti keluar seperti pada bilangan kayak gini. Jadi teman-teman jangan cuma liatin slide gitu ya, catat pelajari gitu. Karena pasti keluar, pasti bingung. Duh, konversi tadi yang gimana ya? Yang beda desimal gimana ya? Yang heksata desimal gimana? Karena beda-beda, yang sama. Nah, kenapa ini dikalinya 2? Kenapa sih ini dikalinya 2? Karena dia itu cuma terdiri dari 2 angka, makanya dikalinya 2. Berarti kalau desimal sama heksa itu beda lagi pengoktan. Nah, ini simple, boleh dicatat buat teman-teman, saya yakin ini pasti keluar dan gimana? Nanti saya boleh. Nah, ini ada bilangan oktan. Ini ada 8 bilangan. Jadi ini hanya berdiri dari 0 sampai dengan 7. Semua dari bilangan 0 ya. Nah, ini ada contoh nih. Bilangan oktan itu contohnya ada 355. Bagaimana caranya dikonversi ke dalam bilangan desimal? Yang pertama, semua sama ijabah di bagian ini 3, 5, dan 5. Caranya sama ya. Dari akhir kanan dulu, dari akhir ini.
Karena bilangan okta ini terdiri dari 8 bilangan, maka semua akan dikalikan 8 pangkat. Kita mulai dari 5. 5-nya 2 kali. 5-nya 3 kali dong. 5-nya 3 kali. 2 kan? 3 dan 5. 3 dan 5. 4 0. Bukan 3, 5, 5, 5 ya. 8 ya? Iya. Oh, matanya 1, 8, 4, 2 ya? Iya, betul. Nah, ini ya. Jadi semua, kenapa bilangannya dikali 8? Karena ini bilangan okta. Okta itu 8 bilangan. Ini kenapa dikali 2? Karena ini adalah bilangan biner. Biner itu lebih dari 2 bilangan. 0 dan 1 ya, Bu? Mulai dari 0, dari mulai dari belah kanan perhitungannya. Jadi kalau dari sini tadi bingung 2 pangkat berapa dulu ya? 2 pangkat 2 dulu atau 2 pangkat 3 dulu? Ini sama ya, 5 kali 1, 5, 5 kali 8, 10, 5 kali 5, aku udah main kali 9. Oke, dihitung akhirnya adalah 2 koreksi sedikit itu yang dibikinnya, ya. Itu kan soal 3, di situ 5 itu. Oh iya, iya, betul. Jadi makanya ragu nanti. Makasih ya. Oke, sudah 3 koreksinya, selesai. Jadi ini kita tulisnya 10 lagi. Karena ini konversi ke dalam bilangan desimal. Ini yang terakhir ya, gampang lah ya. Bilangan kayak gini. Cuma mungkin kadang orang lain juga gitu ya. Okta ini yang berapa? Desimal ini yang berapa? Karena suka keliru. Nah ini bilangan desimal. Bilangan ini sudah tidak asing lagi. Jadi ini tidak akan dijelaskan. Karena ini semua kita konversinya ke dalam desimal. Nah ini poin terakhir. Ada namanya ya, bilangan heksa. Nah, heksa ini, nah ada nih, kita ada tabel ASCII. Contoh 3A, nah, bilangan apa tuh 3A? Kok aneh sih, Bu? Iya, emang tidak ada ya. Karena heksa ini dari 0 sampai 5. Nah, itu kan mulai sama ya, kayak tadi nih. Heksa itu terdiri dari 16 bilangan. Jadi, kita dari akhir sini A dikali 16 sampai 0 ditambah 3 dikali 16 sampai 4 1. Nah, ini kira-kira 10. Karena ini bilangan heksa saya jajarin dulu ya, misalnya ya, di atas deh. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini A, B, C, D, E. Kenapa di sini bukan A tapi masuk 10? Karena habis 9 ini 10. Jadi yang ditaruh di sini adalah 10. Karena 10. Kalau saya tulis di sini B, berarti di sini adalah 11. Iya, apa ya ini gampang banget. Saya yakin ya, 10 3 kali 28. Jadi hasil akhirnya adalah 58 dalam bilangan desimal. Ini gampang. Kenapa kita mesti hafal? Mesti tahu cara hitungnya karena ada konversi dan nanti semua itu ada di tabel atau dalam kode ASCII. It's simple banget. Dan ini summary, cuma ringkasan-ringkasan kayak tadi. Jadi ternyata teman-teman udah bisa. Nah ini nih, assembler code ini kayak begini. Saya ternyata ada enggak ya? Kurang. Kelihatan, saya berbesar, zoom, tas. Coba sih. Sedikit karena kebanyakan kita lagi jelasin itu semua, jadi materinya cuma 2 slide tapi ini lama ya sebenarnya mengasih soalnya. Ini contoh ya, contoh program ada yang namanya program pesadar itu terbagi dari 2 bang. Jadi kalau kita mau tahu bahasa mesin kita berada di lokasi memori berapa, pakai register yang mana, itu ada 2. Yang pertama adalah com atau exit, itu biasa kita pakai komen. Atau kalau saya sendiri di sini karena ini punya siapa si Apple gitu ya, jadi kita pakai dashboard gitu. Terus ada lagi yang custom. Apa custom? Itu singkatan turbo assembler. Jadi turbo khusus untuk bahasa assembly, bukan turbo custom. Ada custom gitu ya, ada custom yang Microsoft assembly, tapi jangan dipakai karena kita seringnya yang simple, yang dimana kalau kita ngasih apa cukup kecil gitu buat pemaparan programnya. Nah ini ada namanya debug, semua diawali dengan
dibantah atau dibantah. Kalau nggak diawal dengan dibantah, dia nggak akan terpanggil. Terus satu lagi, di mana kita menyimpan engine untuk menggunakan bahasa selain mencoba dashboard, itu kita harus sama di mana kita menyimpan file ini juga. Kalau nggak sama, nama file atau foldernya itu nggak akan kepanggil. Dan ini contoh A100. Bingung, dan pasti kalau udah lihat kayak gini bingung, apalagi ini, ini apa nih? Saya bikin ngantuk gitu. Iya, bikin ngantuk ya. Di kelas saya juga kan lupa, biasanya udah diam-diam aja masih lagi gitu, bingung gitu ya. Ini body apa, ini lagi tampilannya hitam banget, dos bok gitu ya. Dos banget. Dos bok banget, pokoknya juga dos, dia lah katanya sama dos. This operating system. Ya, this operating system, makanya tampilannya kayak begini gitu ya, karena dos. This operating system, oke. Okay. Ini saya jelasin sedikit. Ini A100 itu adalah nama lokasi memori. Lokasi memori kita mau pakai bahasa cyber di mana. Terus ini apa nih titik-titik? Waduh 158.00 di sini beda lagi. Di sini isinya berapa tuh? 06BO beda lagi. Kok beda? Iya beda. Ini disebutnya alamat segmen. Alamat segmen itu akan berbeda untuk setiap komputer. Karena setiap komputer itu nama memorinya beda. Ada jenis-jenis memori banyak ya, makin lama makin update. Kayak kita aja memori handphone itu ada yang Snapdragon 625, 628, ada yang pakai Sinox gitu. Nah, makanya untuk selama segmen itu hampir semua perangkat pasti beda, nggak punya sama. Nah ini 0100, 0102, 104, 106 ini sebutnya alamat offset. Ya pak, ya bukan. Nah, ini sebenarnya alamat offset. Memori ini baru instruksinya nih. Dan ini kenapa saya munculkan di sini? Ini biar teman-teman gak penasaran apa sih bahasa asli ini. Duh, modelnya pasti susah enggak? Ini cuma segini doang nih. Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 berhasil untuk mencetak karakter A. Ini cuma kodingan buat mencetak karakter A. Pasti mahasiswa bilangnya banyak amat bu mencetak karakter A, emang gitu. Ini fakta ya. Ketika kita mengetik satu huruf di dalam Microsoft Word itu yang kerja di dalam memori itu banyak. Gak cuma A doang, A itu, ini baru A dalam kata heksa, belum dalam binar. A itu ada 41, berarti ada data juga yang pakai berapa di sini. Ini hanya untuk cetak A, move AH02, move DL41, inter 21, inter 20. Ini akan dijelaskan di pertemuan move, ini akan dijelaskan di pertemuan kedua. Kalau AH, ini akan dijelaskan di pertemuan ke-4, ini namanya register. Register AH ini adalah register akumulator. Sedangkan register yang ini adalah register data. Register tuh banyak jenis-jenisnya. Dan setiap karena setiap apa nih register ini fungsinya beda-beda. Kalau AH itu buat di mana, DL itu buat di mana, inter 21 dan 20 juga ini beda. Nah ini G apa nih? G ini artinya go, atau biasanya kalau kita baca C++ print F. Itu buat cetak. Oke, sekian materi untuk hari ini. Ada pertanyaan? Gampang ya bahasa rakitan, karena masih pertemuan pertama. Belum ada tugas. Nanti kita lanjut bahasanya di pertemuan berikutnya. Oke, ada yang ditanyakan? Bahasa rakitan gampang ya? Gampang nggak mau susah. Tapi gini kebanyakan ada mahasiswa ngulang dari tanya, kenapa kamu ngulang? Saya nggak ngerti bu. Biasanya cuma kasih kodenya tapi nggak dijelasin. 158 itu apa? A100 itu apa? Nah itu kebanyakan mungkin dosen-dosen itu malas dijelasin, enggak kasih kodenya kerjain deh. Soalnya saya nggak mau tahu kerjain apa enggak, soal saya enggak. Kenapa? Karena intinya satu kita itu kuliah S1 yang mencari knowledge. Kalau kalian nggak punya skill, kalau punya skill kenalnya sudah pasti dapat, ya. Makanya saya pasti ngajarin setiap baris-baris kodingan itu apa. Enggak cuma bahasa rakitan, advanced programming, web programming semua dijelasin. Gak mungkin enggak, karena mahasiswa dari belum tahu gimana cara jadi tahu harus jelasin. Kalau belum tahu tiba-tiba dikasih tugas bingung. Jadi yang gak pada ngerjain semua gak tahu mahasiswanya. Oke, sekian untuk hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.